Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya ada HP. Kalau dipencet itu keluar kata-katanya. Kalau dipencet sekali itu nggak bisa. Harus pencet dua kali baru bisa ke buka menunya. Nah, di sini saya punya trik sederhana, simple, dan tidak susah. Teman-teman semua bisa mencobanya. Kalau seumpama HP teman-teman dipinjam adiknya untuk dipakai anaknya, tiba-tiba kepencet apanya gitu, terus keluar kata-kata, kalau nggak dipencet dua kali nggak mau ke menu. Oke, kita coba. Sangat simple. Langsung saja kita geser berbentuk L ya teman-teman. L agak cepat. Nah, di sini ada tulisan jeda masukan. Kita klik aja. Terus kita oke. Nah, ini kan nggak bisa dipencet sekali ini. Kita harus pencet dua kali. Nah, ini sudah hilang. Ini bisa dipencet normal. Tapi di sini teman-teman harus masuk ke pengaturan, terus ke aksesibilitas. Kita cari talkback. Nah, di sini talkbacknya itu masih aktif. Kita harus menonaktifkan biar nggak muncul lagi. Soalnya kalau kita nggak nonaktifkan, ini nanti sekian detik atau kita standby itu akan muncul kembali. Jadi kita harus menonaktifkan talkbacknya. Kita klik aja talkback, terus kita nonaktifkan di sini. Oke. Nah, ini sudah tidak aktif. Sekarang kita coba. Nah, ini sudah normal. Ya, cuma seperti itu aja, simpel kan? Mungkin teman-teman yang punya masalah HP-nya seperti itu bisa dicoba. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.